Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan merajut cerita tentang kopi keuntungan dan kisah margin operasional. Sebuah penjelasan lengkap dan mendalam tentang bagaimana menghitung margin operasional di sebuah coffee shop. Jadi, seduh cangkir kopi Anda, duduklah nyaman dan mari kita mulai petualangan ini. Bisakah Anda membayangkan aroma kopi yang baru saja diseduh? Inilah aroma yang menanti Anda setiap pagi di Kupa Joy, coffee shop milik Joe. Namun, kopi bukanlah satu-satunya hal yang membuat Joe sibuk. Untuk menjalankan bisnisnya, dia perlu mengerti keuangan. Dan salah satu metrik pentingnya adalah margin operasional. Mari kita coba pahami apa itu. Margin operasional adalah persentase dari setiap penjualan yang menjadi laba operasional. Ini membantu Joe memahami seberapa efisien dia dalam menjalankan coffee shopnya. Dalam istilah sederhana, ini adalah uang yang tersisa setelah dia membayar semua biaya operasional, tetapi sebelum membayar pajak dan bunga. Jadi, bagaimana cara menghitungnya? Dalam contoh Kupa Joe, Joe telah meraih penjualan sebesar $200,000 tahun ini. Biaya barang yang terjual seperti biji kopi, susu, dan gula adalah $70,000. Dan biaya operasional lainnya seperti sewa, gaji, dan utilitas adalah $50,000. Mari kita hitung laba operasionalnya. Pendapatan $200,000 dikurangi biaya barang terjual $70,000 dan biaya operasional $50,000 sama dengan laba operasional $80,000. Untuk menghitung margin operasional dalam persen, kita harus membagi laba operasional dengan total penjualan dan mengkalikannya dengan 100. Dalam kasus Joe, $80,000 dibagi $200,000 dikan 100, hasilnya adalah 40%. Ini berarti Joe menghasilkan laba operasional sebesar 40% dari setiap dolar yang dihasilkan oleh Kupa Joe. Mengapa ini penting? Dengan memahami margin operasionalnya, Joe dapat menilai seberapa baik Kupa Joe beroperasi. Sebuah margin operasional yang sehat menunjukkan bahwa Joe mengelola biaya dengan baik dan menjalankan bisnisnya dengan efisien. Nah, itulah cerita tentang kopi, keuntungan, dan kisah margin operasional. Kita telah belajar bagaimana menghitung margin operasional dan mengapa itu penting. Seperti Joe, dengan pemahaman yang baik tentang margin operasional, Anda juga bisa membuat bisnis Anda lebih menguntungkan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita menarik seperti ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.